Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel YouTube Rahjana 91. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara menurunkan berat badan 5 kilo dalam 5 hari. Nah, seperti apa? Simak sampai habis video kita. Nah, sesuai dengan judulnya, kita hari ini akan bahas tentang seledri ini ternyata mampu menurunkan berat badan kita ya. Nah, langkah yang pertama, teman-teman siapkan bahan-bahannya. Ada seledri, kemudian juga ada jeruk lemon, ini cukup separuh saja ya teman-teman. Kemudian juga ada air putih, ada blender, dan saringan teh. Namun sebelumnya teman-teman tekan dulu tombol subscribe-nya untuk membangun channel saya jauh lebih baik lagi ya. Oke teman-teman, lanjut kita bagaimana cara peramuannya ya. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita akan bersihkan terlebih dahulu daun seledrinya. Nah seperti itu teman-teman. Kemudian kita siapkan blendernya. Kita masukkan daun seledrinya di blender ya. Seledrinya sudah kita cuci ya teman-teman, sudah kita cuci bersih. Kita masukkan semuanya ke dalam blender. Kemudian kita tambahkan sedikit air. Tutup kembali. Nah, ramuan seledri ini bisa menurunkan kadar lemak di dalam tubuh kita ya. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan, kita akan blender ya. Kita akan blender seledrinya. Ya, seperti itu. Saring teman-teman, kita saring ya. Kita aduk. Setelah kita aduk, kita tambahkan sedikit air. Kemudian setelah itu kita masukkan jeruk lemonnya ya. Kita peras jeruk lemonnya. Kemudian kita aduk. Nah teman-teman, seperti inilah cara membuat ramuan daun seledri dan lemon untuk menurunkan berat badan Anda. Tinggal Anda lakukan ini secara rutin untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Minumlah ini di pagi hari setelah makan dan di malam hari setelah makan malam juga ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe channel kami agar channel kami mampu berkembang dan berguna bagi masyarakat luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.